Oke, alhamdulillah nyampe juga. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali dalam program acara Muslim Inspiratif dan di kesempatan kali ini pemirsa, cukup jauh perjalanan kami ya dari Kota Medan menuju ke sebuah daerah yang minoritas dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya berkunjung di sebuah masjid yaitu Masjid Haramain dan hari ini saya akan berjumpa dengan seorang dai yang sangat luar biasa yang ditugaskan di tempat yang minoritas, memiliki kisah perjalanan yang panjang ya, kemudian pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Untuk itu kita akan ulas di kesempatan kali ini bagaimana pengalaman beliau ini pemirsa berkaitan dengan berdakwah di tempat yang minoritas. Untuk itu langsung aja kita. Assalamualaikum, Sat. Assalamualaikum, Pak. Gue sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, pemirsa. Kali ini saya sudah sampai di Masjid Haramain dan bertemu dengan seorang dai, ada Ustadz Fakhrozi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan pemirsa sedikit kita akan ulas ya profil dari Ustadz Fakhrozi ini. Beliau asal dari Batubara Ustadz ya? Iya benar. Batubara dan sekarang tugas menjadi seorang dai di daerah mohon maaf minoritas di sini. Iya minoritas. Kalau boleh tahu bisa disebutkan kampungnya Pak Ustadz? Nama kampungnya ini Dusun Lima Taburan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Iya dan ini cukup jauh ya dari Kota Medan, kurang lebih menempuh perjalanan berapa jam ya? Dua jam, sekitar dua jam ke lebih, dua jam ke Kota Medan ya. Masya Allah cukup jauh dan di sini kondisinya adalah minoritas. Kalau persentasenya berapa Pak Ustadz? Persentasenya kalau dalam satu kampung itu ada 20 kakak yang muslimnya, kadang ada satu. Dusun sebelahnya kadang ada 30 kakak, muslimnya ada 7. Gitu-gitu, Sat. Masya Allah. Dan untuk dusun ini? Dan dusun ini ada sekitar 3 kakak yang muslim, Sat. 3 kakak? 3 kakak. Satu dusun ini berapa jumlah masyarakatnya? Satu dusun kurang ini, Sat, kurang lebih bisa 40-45 kakak. Gitu, Sat. Dan yang muslim hanya 3 kakak. 3 kakak. Untuk satu desa ada berapa ada satu berapa dusun? Satu desa ada sekitar 12 atau 11 dusun gitu. 11 dusun. Nah. Dan khusus untuk dusun khusus ini khusus untuk dusun ini cuma 3 kakak. Mohon paham, Ustaz. Ini masjid ini artinya dikelilingi oleh orang-orang non muslim? Iya, betul, Ustaz. Dikelilingi sama orang yang muslim tempatan daripada dusun ini hanya ada di depan masjid satu dulu satu, dulu di belakang tempatnya, Ustaz. Oh, sekarang pindah. Sekarang pindah di depan. Depan. Terus dua lagi di okay. Sebelah sana, Sat, di sebelah kampung taburannya gitu. Agak Sat. Jauh dari sini. Agak jauh dari sini, Sat. Masuk ke dalam. Ya. Jauh, cukup Sat. Jauh ya. Masya Allah, pemirsa nih. Masjid dibangun tapi sekelilingan sih. Tapi mohon maaf nih, Pak Ustaz. Ini kan masjidnya dikelilingi oleh orang-orang non-muslim nih. Iya, Sat. Enggak pernah ada masalah tadi lempar atau apa. Alhamdulillah enggak ada masalah, Ustaz. Malahan mereka senang, Ustaz. Kalau misalkan mereka itu dengar azan subuh, mereka itu senang, mereka tepat waktu dalam bangun. Kalau misalkan masuk waktu zuhur,
mereka tuh tepat waktu pulang jam istirahat. Nanti kalau masuk waktu asar, mereka tahu waktunya nyantai-nyantai. Biasanya duduk depan sambil nikmati suasana yang lumayan dingin juga sini ya, San. Masya Allah. Kalau masuk waktu maghrib, mereka tahu waktunya itu berkumpullah sama keluarga gitu, San. Waktu isya mereka tahu itu jamnya tidur. Jadi mereka ngatur lima waktu ini dalam kehidupan sehari-hari juga gitu, San. Dan padahal mereka adalah seorang non-muslim. Iya, San. Luar biasa nih pemirsa. Dan tentunya antum sini sudah 4 tahun. 4 tahun. Pengalaman banyak lah di sini. Oke, Pak Ustaz, sebelum lebih jauh kita ngobrol bagaimana tentang pengalaman antum berdakwah di tempat minoritas di sini. Ana mau mengajak antum ngobrol ke kisah masa lalu dulu nih, Pak Ustaz. Siap. Oke. Pak Ustaz, kalau boleh tahu sekarang usia udah berapa, Ustaz? Alhamdulillah, sekarang udah 25 tahun. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah belum, Ustaz. Belum, nah ini pemirsa nih, kalau mau nyari menantu yang tipe-tipe siap diterjunkan ke lapangan, nah ini ada Ustaz nih lagi kosong nih ya. Masih ada 4 kuotanya lah. Masya Allah. Oke, Pak Ustaz, saya gak mau cerita jauh-jauh ke cari jodoh ya, siap, karena bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Siap, Ustaz. Jadi kembali ke masa kecil loh, Ustaz. Ya, Ustaz. Lahir di Batubara, orang Melayu berarti. Lahir, iya, Ustaz. Orang Melayu lahir di Batubara, Ustaz. Masih bisa bahasa Batubara? Bahasa kadang, Ustaz, kalau saya pulang lupa juga bahasa Batubara, Ustaz. Kadang saya pergi juga ke pelabuhan, nah di situ nanti melihat orang yang sedang mau ke laut itu semuanya pakai bahasa Batubara. Saya seraplah di situ. Ketika pulang mesti saya harus ke pelabuhan dulu menyerap untuk bahasa Batubaranya, karena udah berbaur di bahasa Karo ini saya lebih mendalami bahasa Karo gitu. Berarti lebih jago bahasa Karo lagi sekarang? Ah, bisa, Ustaz. Oh, bujur melala. Bujur melala. Sehat-sehat kita kerina gitu. Oh, masya Allah. Juha-juha kita kerina gitu. Yes, bahasa Karo ya. Yes, baik. Waktu masa kecil SD di Batubara? SD di Batubara. Kemudian apakah setelah tamat SD dimasukkan ke pondok pesantren atau bagaimana? Awalnya dulu, Ustaz, ketika tamat SD memang niat dari hati mau masuk pesantren, Ustaz. Tapi nggak saya ungkapkan ke orang tua karena keadaan juga orang tua saya tahu sendiri, kadang dia itu mencari sari makan sari kan, Ustaz. Jadi saya tetap diamkan saja sampai saya masuk SMP-nya juga di Batubara. Pas mau masuk SMA, jangan SMA. Ya. Kadarullah, orang tua lagi sakit demam malaria kemarin, Ustaz. Jadi saya urungkan niat untuk menyambung sekolah di kampung SMA atau alias sederajat. Namun saya tetap usaha, dibantu juga sama ibu untuk mencari panti asuhan lah gitu, Ustaz. Di Medan. Oh. Alhamdulillah masuklah di panti asuhan startup Alia gitu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, kalau boleh tahu emang orang tua pekerjaan sehari-harinya sebagai apa, Ustaz? Biasanya tukang, kalau bisa, kalau digambarkan di umum gitu, Ustaz, angkatan udara gitu, Ustaz. Maksudnya itu manjat kelapa gitu, Ustaz. Allahu Akbar. Saya kira memang tentara. Enggak, Ustaz. Ternyata angkatan udara kalau bahasa ininya, Ustaz. Oh. Manjat kelapa ke ladang-ladang orang lah gitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Itu pekerjaannya sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari. Untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan sehari-hari. Berapa bersaudara, Pak Ustaz? Kami, Ustaz, bersaudara 6. Dan nomor 5. Nomor 5 dari 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara. Masya Allah, artinya abang-abang semua, kakak-kakak ada. Dan mohon maaf, jadi seorang ustadz itu terkadang kan, atau jadi seorang dai, memang ada keinginan dari orang tua, atau juga mungkin dari keinginan sendiri, atau bagaimana, apakah orang tua dulu yang mendokterin kamu, nak, kamu harus jadi seorang dai yang berguna untuk umat ini, atau bagaimana nih, Pak Ustadz? Kalau untuk dari keluarga tidak ada yang untuk bagaimana nanti tanya cita-cita apa, nggak ada. Cuman dari kemauan dari hati juga melihat suasana yang sekarang ini jauh berbeda dari masa-masa orang tua dulu yang setidaknya dalam agama masih terjaga. Kalau sekarang, Ustaz, kalau saya lihat untuk zaman sekarang ini kan masih bebas gitu, Ustaz. Jadi saya dari situ saya berpikir kenapa nggak manfaatkan waktu untuk belajar agama dan menyebarkannya gitu, Ustaz. Masya Allah. Selain melihat dari kondisi, ada nggak mungkin seorang tokoh yang menjadi inspirasi buat Ustaz Fakhruzzi sendiri? Kalau gitu, saya harus jadi seperti beliau untuk berdakwah di kampung gitu, atau bagaimana? Saya salah satu inspirasinya ada salah satunya Ustaz Abdul Somad. Jadi dia pun mencontohkan juga untuk
ke pelosok-pelosok itu bagaimana di dalam dakwah itu mendapatkan kenikmatan tersendiri gitu, San. Dan itu sekarang antum rasakan kenikmatan ketika berdakwah itu di sini? Iya, di sini saya rasakan begitu luar biasalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari bisa saya lihat juga dari segi alamnya yang Allah ciptakan berbeda-beda gitu, San. Di Batubara sama di sini. Seorang yang dulu pernah nasihati antum untuk, nah, kamu harus jadi seorang yang berguna untuk umat Islam ini. Ada, Sat. Tapi itu adalah sosok seorang ibu saya, Sat. Ibu sendiri. Memotivasi. Apa memotivasi? Perkataan yang masih Ustadz ingat dari seorang ibunda. Salah satu motivasinya, Sat, di mana kita berada hendaknya selalu bermanfaat walaupun sesuatu hal yang kecil kita lakukan gitu, Sat. Masya Allah. Dan itulah ya, perkataan itu yang Ustadz pegang, dan sampai saat ini Ustadz masih kuat untuk jadi seorang dai di minoritas. Iya, Sat. Masya Allah. Oke, kita kembali ke sekolah tadi, Pak Ustadz. Iya, Sat. Di panti asuhan selama berapa tahun, Ustadz? Saya di sana, Sat, di panti asuhan, kalau untuk Alia kan 3 tahun ya, Sat. Saya di sana 2 tahun setengah. Qadarullah, dalam selama 2 tahun setengah itu kondisi sakit gitu, Sat. Sakit. Saya tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Maksudnya, Sat, saya di sana lebih fokusnya belajar. Saya enggak ingat makan. Saya enggak ingin makan. Jadi terakhir memang saya drop gitu. Lambung, tipes, semuanya lah menyerang. Tapi badan sehat. Ketika dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit bilang kamu harus opname, katanya. Nah, itu udah jalan 2 tahun lebih itu, Sat. Saya ketahui rupanya ada banyak sakit di dalam. Banyak penyakit di dalam. Banyak. Dan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah ketika itu, atau memutuskan bagaimana? Untuk pindah ke kampung gitu, Sat. Balik, pulang kampung. Pulang kampung dan sekalian berobat di situ. Sekalian berobat, sekalian nyambung untuk menyelesaikan SMA sederajat jadinya, Sat. Jadi ke sekolah umum SMA. Sekolah umum, Sat. Masya Allah. Kemudian nih, Pak Ustaz, setelah antum tamat SMA. Biasa ya, mohon maaf nih ya, biasa kalau pemikiran anak SMA itu jarang banget ada yang kepikiran untuk menjadi seorang dai, karena mungkin pergaulannya yang mungkin ya berbeda lah dengan pergaulan pesantren gini. Nah, antum sendiri kok bisa gitu, aku harus nyambung nih sekolahku nih untuk jadi seorang ustadz atau jadi seorang dai nih? Saya, Ustadz, ketika tamat SMA di kampung, Ustadz, saya tetap dalam hati niat untuk melanjutkan lagi di Medan. Berhubung kemarin belum pulih ya, Sat. Ada sekitar 6 bulan juga saya tetap di kampung. Cuman saya tetap berdakwah di kampung sebenarnya, Sat. Di Batubara saya udah keliling kampung, ke pelosok-pelosok juga. Dari situ saya berpikir, di kampung ini guru-guru banyak, tapi masih ada juga pelosok-pelosok, bagaimana di luar gitu, saya pikir, Sat. Setelah itu saya berpikir untuk ke Medan lagi terakhirnya, Sat. Ngapain tuh ke Medan setelah itu? Saya ke Medan mencari program beasiswa gitu, Sat. Saya mencari program beasiswa, saya lihat ada pendaftaran, buka pendaftaran dari Mahat Ubaidah gitu, Sat. Ada, akhirnya itu masuk ke, ada program tahfiznya, saya masuk ke situ, Sat. Ke program tahfiznya atau Mahat? Program tahfiznya, Sat. Tahfiznya? Iya, Sat. Oh, jadi menamatkan 30 juz itu selama berapa tahun? Qadarullah kan, Sat, setelah saya menghafal, memang saya termasuk yang sulit itu, Sat, untuk mendapatkan untuk hafalan, Sat. Jadi saya batasi dulu sampai 19 gitu, Sat. Juz 19. Iya, juz sampai 19 juz. Setelah saya hafal, saya keluar dari pondok tapis yang namanya Tapis Tengku Rafiuddin gitu, Sat. Oh, itu berapa tahun, Mas? Saya 2 tahun, Sat. 2 tahun 19 juz. Dan setelah keluar itu, apa tujuan antum berikutnya? Setelah keluar, niatnya memang mau dakwah gitu, Sat. Qadarullah ditelepon sama pihak yayasan. Rupanya pihak yayasan juga berkolaborasi untuk membangun masjid di daerah minoritas. Inilah Masjid Haramain ini, Sat. Dan dibangunlah masjid ini? Masjid ini pas saya lagi mondok, dalam sebelum saya keluar sudah dalam proses pembangunan rupanya, Sat. Artinya antum dai pertama di sini? Pas sedang mondok, rupanya sekitar 2 bulan lagi saya mau keluar. Itu kawan saya ditempatkan di sini, Sat. Jadi saya mengetahui bahwa dalam proses belajar kami, dikabarkan bahwa kawan kalian 2 orang mau saya bawa ke Kota Limbaru, Dusun Lima Taburan, untuk berdakwah.
Setelah mereka ditargetkan 1 bulan, mereka balik lagi mondok. Nah, ketika itu saya keluar, saya baru ditempatkan di sini gitu, San. Dipanggil untuk di sini gitu. Iya, otomatis kan antum sudah dapat gambaran sedikit nih ya, tentang bagaimana kondisi di sini. Ya, itu enggak ngeri atau yang saya dapat kondisinya, San, air sulit, San. Karena ada sumur, cuman airnya enggak ada gitu, San. Oh. Udah digali selama sejauh 7 meter itu, San. 7 meter enggak dapat air. Enggak dapat air, San. Karena batu semua gitu. Allahu Akbar. Dan antum siap ketika itu? Enggak ada keraguan mau dikirim? Sebenarnya saya ragu, San. Ragu. Makanya pertama kali sampai ke sini, San. Memang hati udah sama pikiran udah enggak sejalan gitu, San. Pikiran bilang, "Ya udahlah, balik aja lah nih. Ini tempat macam mana ini ya, enggak sesuai dengan pikiran." Tapi hati bilang, udah, yang namanya selanya mau berdakwah ya tahan-tahan kan gitu. Masya Allah. Oke, kita nanti akan lanjutkan kembali bagaimana kisah awal antum ditempatkan di sini. Tapi kita serehat dulu nih, Pak Ustadz. Siap, Ustadz. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi untuk berbagi cerita bagaimana kisah pengalaman dari seorang da'i ditempatkan di minoritas, yaitu Ustadz Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih kita bersama Ustadz Fauzi, seorang da'i yang ditempatkan di tempat yang minoritas. Bagaimana pengalaman beliau, pendidikan beliau, ya tentang bagaimana keadaan dari sini. Kita akan lanjutkan kembali ngobrolnya. Oke Pak Ustadz, yes. Tadi kan antum ceritanya kan timbul keraguan ya ketika diutus ke tempat minoritas. Apalagi yang itu sudah dapat gambaran tadi dari teman ya, kan. Dari teman. Wah, tempat sana susah air. Iya. Sementara kita namanya manusia itu pasti akan tergantungan loh sama yang namanya air loh. Sama air. Iya kan? Betul. Nah, jadi antum timbullah sedikit keraguan di situ. Ragunya kenapa? Karena air tadi atau karena minoritasnya? Yang saya ragu, Sat, mengenai kemampuan saya, Sat. Yang saya ragukan mengenai kemampuan saya, sedangkan di minoritas yang tergambar saya pasti tidak sama dengan di tempat lain gitu, San. Pasti ada hal-hal, salah satunya dari segi keilmuan, apakah saya mampu untuk layak, enggak, gitu. Apakah saya layak gitu, San, untuk menyampaikan di sini gitu, San. Yang kedua, saya juga ragu betulkah di sini ada muslimnya. Ketika saya sampai, San, suasana hening sunyi, rumah-rumah pada ketutup semua. Saya beranggapan bahwa kampung ini kampung mati gitu. Karena saya datang pagi, jadi orang-orang saya lihat kok gak ada orang gitu. Ini saya mau dibuang kah atau apa ini gitu. Karena gak ada orang. Ada satu anak-anak saya tengok, tiba-tiba udah hilang dia, pergi kemana lah nih itu tadi saya tengok. Yang gitu, pula ini. Iya ini gitu, San. Memang suasananya sepi sunyi, San. Namun di perjalanan kesini beda kondisinya, Sat. Di perjalanan dari simpang tuntungan mau ke sini itu hujannya deras sekali sampai tidak kelihatan itu jalan, saking lebatnya. Setelah sampai di sini hujannya reda, semua sunyi sepi. Saya juga berpikir satu lagi was-was saya, yang saya ragu, ini betulkah jalan ini bisa tembus ke daerah kota kah, atau jalan ini jalan apa ini gitu, San. Masalah disesatkan ini. Iya gitu, San. Saya pikir udah aneh-aneh gitu, San. Ternyata, cuman dari hati saya ambil lagi, ya udah ini harus saya jalani gitu, San. Jalan. Harus saya jalani apapun polanya atau bagaimana di sini tetap saya jalani. Masya Allah. Dan akhirnya ketika antum ditempatkan di sini, makin ragu lagi, Sat. Makin ragu lagi. Iya, Sat. Apa yang buat antum ragu, Sat? Nah, jadi setiap malam itu, Sat, saya was-was, perasaan mau dibacok lah gitu, Sat.
Karena pagi malam-malam itu ada orang sere-sere pakai apa itu batu asa. Lagi asah. Ya, ada yang sambil yang saya pikirkan lagi mempraktekkan parangnya itu tajam ke tok tok tok. Nah, dan itu antum lihat atau itu aja? Saya dengar itu dari mau maghrib sampai lepas isya sampai jam 10 itu saya belum bisa tidur. Mm-hmm. Saking apa saya. Aduh, kayak mana aku ini? Karena tidurnya masih di sini dan di samping itu Ustaz. Di samping ada kamar. Oh, berarti rumah ini belum dibangun. Rumah ini udah dibangun, mau dikasihkan sama jamaah tempatan gitu. Ustaz muslim. Kemarin saya belum di situ, Ustaz. Nah, jadi selama 3 hari itu saya gelisah itu, Ustaz. Enggak bisa tidur kadang. Waduh. Ini mayat saya dibawa enggak ini nanti? Iya, Ustaz. Tapi saya tetap telusuri, saya tanya juga sama yang muslim yang sholat. Itu bunyi apa itu Pak, setiap malam saya gak bisa tidur, nanti kalau dibacok saya kayak mana Pak. Rupanya jamaah muslim itu jelaskan, ini memang di sini rakyat masyarakatnya kan punya mayang. Saya tanya apa itu mayang Pak, pinang. Oh, pinang. Jadi mereka itu ngupas pinang itu, bukan mau bacok kamu. Nah, jadi saya dari situlah berpikir, terus berpikir positif, berpikir positif dan terus tabayun ke masyarakat. Jangan kita ngambil suatu yang enggak pasti kita rasa gitu. Tiba-tiba ngambil kesimpulan yang ngambil negatif. Kesimpulan negatif. Dari situ saya belajar terus dan terus berkolaborasi, bertanya gitu. Masyaallah. Berarti sini hasil taninya kebanyakan pinang ya? Pinang, sawit ya. Sawit. Ada gula aren yang khasnya gula aren. Masyaallah. Dan ini termasuk. Dan manggis ini termasuk. Termasuk. Nah, ini pemirsa nih manggis ini. Ini berarti langsung dari pohonnya nih. Ini langsung dari pohonnya, Ustaz, langsung dipetik sama kawan kita, Bang Rama Surbakti. Masyaallah. Marganya beliau. Saya cicip nih boleh ya? Iya, boleh, Ustaz. Nah, ini pemirsa nih. Ayo, kameramen jangan ngiler ya. Ini manggis unggulan ini, Ustaz. Wah, unggulan. Warnanya putih, seputih hati saya. Masyaallah. Bismillah. Ternyata benar. Rasa enggak pernah bohong. Manis, semanis senyumku. Kayak kameramen, jangan apa ya. Inilah enaknya jadi pembawa acara, bisa ngerasain terus. Oke, okay, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan. Luar biasa manis. Terima kasih ya buat Bang siapa tadi? Bang Rama Surbakti. Iya, Bang Rama Surbakti. Emang kisah luar biasa. Semoga aja setelah ini nanti kita bisa diajak di pohonnya ya. Insya Allah. Taib, kita lanjut lagi nih Pak Ustaz. Siap, ya, Ustaz. Tentang pengalaman antum menjadi seorang da'i di sini. Sudah berapa muslim, berapa orang yang telah masuk Islam selama 4 tahun antum di sini Pak Ustaz? Yang saya ikuti, kan Ustaz, maksudnya yang saya ikuti ada yang langsung bersyadat sama saya, satu keluarga ada. Juga mereka juga mau bersyadat, kita kolaborasikan juga sama kawan-kawan kita nanti dari Medan yang ingin mensyahadatkan juga ada. Kalau untuk totalnya bisa kurang lebih 20-25 orang yang sudah bersyahadat. Oke, mohon maaf Pak Ustaz, alasan mereka untuk masuk Islam itu atau mereka kenapa tertarik masuk dalam Islam itu kira-kira apa Ustaz? Nah, alasannya Ustaz, ketika ditanya Islam ini bersih gitu Ustaz. Bersih. Islam ini anti yang namanya kotor-kotor gitu. Alasannya seperti itu. Alasannya seperti itu Ustaz. Islam ini bersih gitu. Enak dilihat gitu. Bersih. Maksudnya bersih rapi. Dari penampilan atau bersih ya ada kotor sedikit disapu yang mereka lihat atau mungkin karena apa ya ada sesuatu hal yang mereka anggap ini enggak seperti layaknya masyarakat sini gitu. Yang mereka lihat Ustaz, bersih dari segi penampilan tetap rapi, kemana-mana rapi, setidaknya nampaknya berbeda lah istilahnya dengan keseharian dia sebelum muslim mungkin. Dia mungkin kurang menjaga kebersihan atau apa gitu Ustaz. Tapi setelah dia melihat yang muslim ini, dia terpacu juga untuk senantiasa menjaga kebersihan daripada aktivitas sehari-hari gitu Ustaz. Bahkan yang remaja-remajanya pun bilang, yang udah disyahadatkan juga saya tanya ketika sebelum muslim bagaimana aktivitasnya. Saya lihat kemarin baru balik dari ladang langsung tidur. Memang seperti itu kata. Tapi sekarang kayak mana? Mandilah, bersih-bersih gitu. Ya, ya. Dan mohon maafnya itu apakah memang antum dokterin ya, antum sela-sela antum ceramah atau dakwah selalu antum
berikan nasihat berkaitan dengan masalah kebersihan atau bagaimana Pak Ustadz? Atau mereka sendiri yang menilai antum di sini? Mereka sendiri Ustadz, biasanya mereka yang lihat gitu Ustadz. Mereka melihat daripada keseharian nanti dicontohnya seperti Ustadz. Nah, dicontohnya, oh dilihatnya nanti di rumah, kalau misalkan bersih rapi nanti diterapkannya juga di rumahnya gitu Ustadz. Nah, jadi bersih tetap rapi dari halamannya bagaimana, nanti mereka praktekan gitu Ustadz. Artinya kebanyakan mereka tertarik dari kedua kita lah. Iya. Kita bagaimana mencontohkan. Iya. Begitulah mereka tertarik. Begitulah mereka tertarik. Ustaz. Bukan hanya sekedar kita ngajak, ayo masuk iya. Islam, ayo nggak dari lisan saja. Tetap dari lisan, tetap Ustaz. Tapi mereka lebih melihat keseharian gitu. Keseharian. Ustaz. Keseharian. Bagaimana berkolaborasi, menjaga kebersihan tadilah terutama. Oke Pak Ustaz, selain antum pernah merasa terancam karena dengar suara orang lagi mengasah pisau parang. Kalau yang realitanya bagaimana Pak Ustaz? Apakah memang pernah antum dapat ancaman? Yang namanya juga orang mengajak orang dalam kebaikan, orang masuk Islam, sementara keluarganya masih non Muslim, pasti kayaknya ada gesekan minimal di antara keluarga itu. Apakah pernah sampai ancaman tersebut sama antum, Ustaz? Kalau yang sudah saya jalani kan Ustaz, untuk yang Muslim sudah pasti baik ya Ustaz ya, beradaptasi juga baik dengan kita. Tapi non Muslimnya yang saya kaget di sini Ustaz, di Muslim di daerah Kota Limbaru ini, terkhususnya Sukamakmur ini, mereka yang non Muslim itu luar biasa juga baiknya Ustaz. Bahkan ketika kita silaturahmi ke mereka. Ada satu tempat yang saya silaturahmi, setiap pulang minimal pasti dikasihnya saya itu 10 telur bebek sama susu sama gula sama teh. Setiap saya silaturahmi ke situ, saya itu pasti dibontoti seperti itu. Saya terakhir saya tanya, "Pak, apa enggak rugi nanti jualan Bapak nih?" Dibilangnya, "Udah, inilah kami memang seperti ini." Rupanya memang seperti itu. Terakhir saya yang agak segan sedikit lah gitu, Ustaz. Disiapkannya memang Ustaz, susu untuk apa ini sebenarnya Pak? Ya untuk pudingmu katanya. Masyaallah. Bahkan mereka juga mengetahui ketika dakwah itu kan butuh puding juga itu Ustaz. Ya. Sempat nanti kayak kameramen kita yang kurang gizi mana tadi ya? Kurang puding. Ya. Kurang puding. Berbarengnya juga dengan yang Muslim yang luar biasa juga Ustaz. Salah satunya ada namanya Kak Mega. Jadi Kak Mega itu Ustaz daripada Kak Mega Sinulingga itu, dia mempunyai inisiatif yang saya di luar nalar saya. Dia pun punya inisiatif setiap malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu itu ada mobil lewat, mobil yang jualan ini Ustaz, jualan sayur-sayuran. Itu dia itu berkomitmen untuk membelikan saya teri, terong, apa semua makanan. Bahkan dia tahu kesukaan orang Melayu itu apa, terong besar, teri, cabai semua. Karena kan orang Melayu suka nyambal juga, Ustaz. Dibelikan itu khusus untuk saya setiap malam Jumat. Gitu, Ustaz. Kalau saya silaturahmi ke yang non Muslim, setiap pulang saya dikasih. Gitu. Tapi kalau yang Muslim ada komitmen tertentu dia luar biasa. Gitu. Luar biasa. Sampai yang non-muslim pun tetap baik sama kita. Baik kali. Karena mungkin perilaku kita juga baik ya, sama mereka. Betul, ya. Masya Allah, luar biasa. Ini juga jadi cerita ini juga jadi motivasi buat kita. Jangan takut, jangan berpikiran negatif dulu kalau mau dikirim ke mana. Ini khusus untuk para calon-calon da'i. Iya, ini betul, contoh da'i yang alhamdulillah di sini. Ya, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Iya, Ustaz. Boleh tahu Ustaz gaji dari yayasan di sini Pak Ustaz? Jadi Ustaz, alhamdulillah tetap keluar Ustaz daripada untuk biaya di sini. Saya dikasih 500.000 untuk transport, 500.000 uang makan, dan sekarang dikasih 500.000 lagi untuk jajan lah istilahnya. Qadarullah sedang kuliah kan Ustaz, saya gunakanlah untuk kuliah gitu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, cukup Ustaz? Insyaallah kalau untuk cukupnya Ustaz, bagaimana cara kita mensyukurnya aja gitu, San. Masya Allah. Alhamdulillah ada gitu, San. Ada keluhan gak, San, sebenarnya kalau di sini, San, dalam dakwah di sini? Kalau di sini, San, yang saya rasakan nikmat aja, San. Paling kalau keluhan itu kadang tiba-tiba aja mungkin gelisah kok di kampung aja gitu, gak ke Medan gitu. Paling itu aja, San. Kadang-kadang agak gelisah karena di kampung aja gitu aja, San. Nah, cuman itu hanya sebatas pemikiran aja.
Ketika saya renungi lagi, memang udah jalurnya seperti ini, ya saya nikmati aja saat. Nah, saya telusuri juga di sini, di mana tempat-tempat yang istilahnya bisa dibilang untuk jalan-jalan, ada sini sungai-sungainya gitu-gitu. Masya Allah. Kalau kebutuhan sendiri Pak Ustadz, kira-kira untuk mendukung dakwah antum di sini, hal apa lagi yang antum perlukan untuk mendukung dakwah antum di sini untuk mengembangkan Islam? Kalau yang saya perlukan Ustadz, paling berharap juga kepada Allah supaya makin banyak dai yang diturunkan juga di sini Ustaz untuk berkolaborasi berdakwah gitu aja Ustaz. Berkolaborasi berdakwah ke dalam-dalam lagi gitu Ustaz. Dalam-dalam lagi. Ke dalam-dalam lagi karena masih ada kampung-kampung yang lebih dalam yang mungkin kalau sendiri itu agak dipertimbangkan juga kalau kita masuk ke dalam daripada jalannya juga yang susah ya Ustaz. Gitu Ustaz. Saya rela kok nih kameramen kami tinggal satu nih kayaknya. Oh bisa San. Siap ya. Masya Allah. Oke Pak Ustadz, kita siap. Tahan dulu. Insya Allah nanti siap. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita. Kita rehat kembali. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Ustadz Paul Rozi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama seorang dai luar biasa yang tugas ditempatkan di daerah minoritas, Ustadz Fakhrul Rozi. Tadi antum udah cerita bahwasannya untuk muslim di sekitaran rumah ini, di sekitaran masjid ini maksud saya, hanya tiga rumah, tiga kakak. Iya, dan alhamdulillah antum di sini masih tetap muamalah antum bersama seorang muslim, sama orang-orang non muslim itu masih berjalan dengan baik ya alhamdulillah. Dan kita lanjut kembali nih Ustaz, cerita tentang bagaimana pengalaman antum sebagai seorang dai ya ditempatkan di minoritas ini. Pengalaman antum Ustaz yang enggak pernah antum terlupakan selama antum jadi seorang dai di sini apa nih Pak Ustaz? Pengalamannya ya Ustaz. Mungkin saya melihat dari segi anak-anak mau mengaji gitu Ustaz. Anak-anak mengaji. Nah, jadi mereka itu saya yang herannya kenapa dia kadang kan Ustaz sampai di tempat ngaji kadang wajahnya agak-agak takut gitu. Nah, besoknya kadang agak-agak ceria, besoknya lagi agak-agak takut gitu Ustaz. Saya berpikir juga dalam hati, ini mau kutanya juga lah dia ini. Orang tuanya lah saya tanya Ustaz. Kenapa rupanya Kak? Bagaimana suasana perjalanan mau ke sini? Jalankan masih hancur Ustaz, masih rusak. Rupanya setiap mereka mau pulang mereka itu dihadang biasanya sama ular gitu Ustaz. Ular masih menghadang di jalanan. Ularnya itu memang mengejar cahaya gitu. Mengejar cahaya? Iya, jadi ada cahaya dari lampu itu, ularnya udah di depan itu ngejar. Ngaji itu biasa malam atau sore Ustaz? Ngaji biasanya Ustaz Juhur, Maghrib sampai Isya gitu Ustaz. Wow, berapa orang yang diajar? Kalau untuk dari dusunnya Ustaz kan ada beberapa dusun nih, ada dusun 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 6 dusun lah kira-kira seperti itu. Yang jauh itu ada dusun Rumah Bacang sama si Kabung-Kabung gitu Ustaz. Berapa anak di sini yang ngaji Ustaz? Yang ngaji Ustaz ada sekitaran 13, 14 gitu Ustaz. Dan di sini semua ngaji. Iya, masyarakat anak-anak sama ibu-ibu gitu Ustaz. Ibu-ibunya pun juga ngaji gitu. Oh. Jadi mereka memang kalau mau ke sini itu tantangannya ada ular yang menunggu mereka. Jadi mereka mesti harus matikan lampu. Ularnya itu kan udah nggak lihat lagi. Jadi mereka khawatir ularnya udah di sepeda motor gitu. Walaupun jaraknya sekitar 10 meter. Jadi mereka kan agak berdiam lagi dengan Ustaz. Nah, kalau mau terus kan bahaya kan Ustaz loncatnya. Emang ular-ular apa sih Ustaz? Jangan-jangan ular yang kecil-kecil, ular lidi itu? Ularnya Ustaz, ularnya memang berbahaya. Makanya mereka kadang agak cemas gitu kalau mau balik. Bahkan yang yang saya juga cemas, yang pengalaman yang saya pas ngajar tapi rasa cemas. Ada juga yang mu'alaf. Kadang dia kesini tuh pakai senter mancis. Kecil. Jalan kaki dari rumah ke sini. Saya udah makin cemas.
yang naik kereta aja udah dia mau pulang itu udah merasa kayak mana. Mm-hmm. Ini dia belajar jalan kaki, mau alap pakai senter, apa enggak saya pikir ini surga lah nanti ini. Kayak gitu, San. Nah, saya udah pikir gitu, San. Ini udah syahid lah ini gitu. Masyaallah, masyaallah. Gitu, tapi masih sehat orangnya sampai sekarang, Pak San? Alhamdulillah masih sehat, Kak Mega itu masih sehat sama keluarga keluarga dan anak remaja-remaja yang mau alap itu kayak Giovanni. Sama keluarganya pun masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang jaraknya berapa kilo sih, Sat, yang paling jauh atau yang paling dekat? Di sini, Sat, biasanya kan dia dari ladang, Sat. Nah, standby-nya dari ladang ke sini, ya itu tadi, Sat, dari ladang ke rumahnya 1 jam, baru ke sini lagi gitu sekitar. Jalan kaki atau? Jalan kaki. Berarti mereka 1 jam jalan kaki ya, untuk dari, ngaji sih. Dari ke ladang ke rumah dulu, baru ke sini lagi gitu, Sat. Dari rumah ke sini berapa jam? Dari sini sekitar 30 atau 25 menit juga lah saat jalan kaki. Artinya hampir menempuh jarak 1 jam setengah untuk ngaji. Iya. Seperti itu lah, Sat. Pemirsa ini kalau yang tempat ngajinya cuma dari sini ataupun cuma 50 meter itu udah malas ngaji. Nih, belajar sama orang-orang masyarakat di sini. Menempuh 1 jam setengah perjalanan untuk ngaji. Tiap hari itu, Sat. Kadang mereka ada bolong-bolongnya juga. Saya tanya juga, kenapa bolong-bolong seperti ini? Rupanya yang mereka lewati itu juga sungai-sungai. Jadi pas sungainya besar, mereka susah itu untuk nyebrang. Jadi bukan jalannya itu kayak jalan besar di sini, Ustaz? Tidak, kan? Tidak, Ustaz. Jalannya melewati sungai-sungai juga. Saya telusuri, saya ikuti. Pernah saya ikuti juga ada jamaah yang aktif sholat maghrib juga. Saya ikuti. Rupanya mereka memang melewati sungai yang apabila itu airnya besar, dia hanyut gitu. Saya berpikir juga, oh ini Bu, ini insya Allah syahid juga. Allahu Akbar. Gitu. Gitu juga, Ustaz. Memang sungai, jaluran sungai memang dilewati. Dan panjang itu sungainya, makanya saya bilang nanti dia jalan itu bahayanya besar, memang besar gitu. Nanti ketika air datang, dia mau lari kemana, ibu-ibu? Sholat maghrib datang. Sholat maghrib datang. Kesini pun. Jaraknya jauh. Jauh, Ustaz. Ini kalau yang masjidnya ini, yang jaraknya cuma buka pintu nampak masjid, malu sama ibu-in tadi itu. Iya. Ibu-in tadi luar biasa itu. Iya, itu saya kira Ninja Hattori pun kalah itu, Pak Ustaz. Ya, yang mendaki gunung lewati lembah itu cuma ceritanya aja itu. Kalau ini memang bener-bener nih ya. Iya, ada, Ustaz. Subhanallah. Dan yang seperti itu gak hanya satu, Ustaz? Yang seperti itu banyak, Ustaz. Ada juga beberapa, salah satunya yang dari kalangan bapak-bapak juga. Ada namanya Pak Diwan Sinulingga, Bang Darto Sinulingga, sama itulah Bang Darlin. Karena mereka memang dari ladang itu memang udah kayak rumah juga gitu, saat memang tempat pondok memang rumah, memang standby ya. Kadang juga pulang, pernah ada namanya Pak Diwan Sinulingga, memang kadang pas dia nggak datang saya tanya juga, kenapa nggak datang, Pak? Pas air besar ada bambu kena kakiku, katanya. Pikir saya luka biasa, rupanya parah lukanya gitu. Apa besar gitu, artinya fatal lah gitu, kena ke kaki. Oh, berarti saya masih berpikir dari mana pula jalan itu bisa kena bambu yang hanyut gitu. Rupanya jalannya juga melewati air-air juga gitu. Masya Allah. Oke, Pak Ustaz, itu salah satu pengalaman-pengalaman dari para jamaah-jamaah yang luar biasa. Dan mereka pernah ngeluh gak, Pak Ustaz? Mereka, Ustaz, kalau saya lihat semangatnya luar biasa, Ustaz. Kalau mengeluh, paling mereka mengeluh kok enggak sampai-sampai aku ini ke masjid gitu. Karena mungkin jarak jauh itu mereka mau cepat-cepat pun ya sama aja. Ya sama aja gitu. Terakhir mereka kadang ada telat beberapa menit salat, biasalah kan, Ustaz, maghrib. Kadang juga pas bulan Ramadan mereka itu telat buka bersama. Artinya itu mereka enggak mengeluh karena jauh apa, cuman mereka merasa kurang cepat jalannya gitu, Ustaz. Kurang cepat jalannya untuk ke masjid gitu. Subhanallah, luar biasa nih. Pengalaman luar biasa nih, Bu Mirsa. Jarak-jarak mereka jauh ya. Jauh. Saya penasaran, saya pengin jumpa dengan beberapa orang yang antum ceritakan tadi, Pak Ustaz. Ya, semoga aja nanti kalau ada waktu bisa jumpa. Saya mau tahu bagaimana sulitnya beliau datang ke masjid ini. Dan mereka itu biasanya memang senantiasa datang kalau sholat gitu. Kalau sholat datang biasanya, Ustaz. Apa yang membuat mereka semangat untuk datang ke masjid? Sementara banyak orang yang rumahnya buka pintu tuh nampak tuh pintu masjid, gak mau mereka datang ke masjid. Kalau di sistem orang Karo kan, Ustaz, kalau saya lihat ketika mereka sudah tahu agama, mereka itu ya semaksimal mungkin untuk menjalankannya ya, terlepas dari hal-hal rintangan lah gitu, mereka tetap jalani gitu, Ustaz.
Seperti itu, Ustaz. Jadi mereka mengambil waktu sehatnya itu memang digunakan lah gitu, Ustaz, untuk mengabdi kepada Allah gitu, beribadah. Gitu. Luar biasa pemirsa. Ini pelajaran juga buat kita semua nih pemirsa. Yang rumahnya dekat masjid, yang di rumahnya ada ustadz yang standby untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Anak-anak yang ya banyak guru-guru ngaji beredaran di masjid-masjid, bahkan siap dipanggil ke rumah, malas belajar juga. Ini nikmat yang mana yang kau dustai, masya Allah, luar biasa nih Pak Ustadz. Artinya memang betul-betul antum nih sosok yang sangat dibutuhkan di sini Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, apakah ada niat antum untuk meninggalkan tempat dakwah tercinta ini Pak Ustadz, dengan melihat semangat para kaum muslimin yang begitu besar untuk dalam perjuangan Islam nih Pak Ustadz? Ada niat Ustadz? Awalnya dulu Ustaz, memang ketika sampai di situ sajalah saya, pas pertama kali sampai di situ sajalah, maksudnya saya merasa ah ini enggak cocok nih mungkin gitu, terpikir, cuman hati menolak itu, ya jalani. Setelah saya jalani, berbaringi juga dengan banyak yang bersyahadat, saya memutuskan untuk pindah kakah gitu, jadi orang sini gitu Ustaz. Dan sekarang sudah saya ajukan ke pihak desa dan sudah keluarlah kakak saya orang sini gitu Ustaz. Ya, tapi masih satu ya tulisannya. Ya Ustaz. Kakaknya masih satu. Iya, satu. Belum ada bawahnya lagi. Iya, di bawahnya belum ada Ustaz. Oke, saya doakan semoga nanti setelah ini ada pendamping supaya lebih semangat dalam berdakwah di sini ya, masyaallah. Ya, jadi bagi akhwat yang nonton nanti ini yang mau siap untuk mendamping Ustaz Paul Rozi di sini untuk melihat bagaimana suka dukanya di sini. Ini yang diceritakan ini yang kayaknya yang sedep-sedep aja ini, ya. Ya, mungkin ada ya di balik itu yang ngeri-ngerinya nggak kita masukkan di sini, supaya para dai-dai ini harus siap ya, bahkan untuk para wanita-wanita juga nanti harus siap juga. Masya Allah, luar biasa nih Pak Ustadz, perjuangan yang sangat luar biasa di sini, rintangan. Dan apa sih ya, mohon maaf Ustadz, kalau kita tinggal di kota itu hiburan banyak loh Ustadz. Bisa datang kita ke mall, bisa datang kita ke tempat-tempat wisata-wisata. Apa hiburan antum di sini Pak Ustaz? Biasanya Ustaz, saya kalau sudah lagi dalam keadaan suntuk juga Ustaz, maksudnya suntuk itu pengennya tuh mau keluar gitu, maksudnya jalan-jalan gitu atau menikmati suasana luar. Saya tidak terpikir itu lagi Ustaz, ketika saya mengenali ada namanya Bang Ahmad, Ahmad Darlin Sinulingga, Bang Darto Sinulingga, Pak Diwan Sinulingga. Saya udah gak kepikiran lagi mau jalan-jalannya ke Medan. Mereka tunjukkan itu ada namanya sungainya. Saya tanya apa nama sungainya ini, Bang. Saya tanya. Ini sungai kita bersama lah gitu. Kalau sekarang udah dinobatkan namanya trending camp si Kabung-Kabung. Jadi saya setiap pagi minggu saya kesana sama mereka. Jadi mereka ajari juga cara untuk menangkap ikan kayak mana, cara nembak ikan kayak mana, cara jarlah kayak mana gitu. Nembak ikan maksudnya? Iya, nembak ikan. Pakai ada namanya alatnya petar. Jadi ketika mau ke sungai, jadi mereka ajari cara buatnya kayak mana sama Bang Darto nanti. Oh, dibuat? Iya, dibuat manual. Tombak atau gimana nih? Ada per yang panjang, Ustaz. Dia tuh ada kayu papan dipahat pakai alatnya pun canggih, saya tengok punya Bang Darto. Dipahat, dia tuh dipasang kayak gini masangnya. Saya bilang, saya iya aja, saya nggak bantu karena nggak tahu kan Ustaz. Jadi pas dibawa ke sungai, betul manfaatnya besar, dapatlah ikan. Ditembak, nyelam. Nampak ikannya, artinya airnya bersih, bening. Airnya bening kali Ustaz. Ikannya nampak. Ikannya nampak. Tembak aja dari atas, pup, kena takalnya katanya gitu, kepalanya gitu. Dapat gitu, tinggal digoreng, nanti disambal gitu Ustaz. Jadi saya setelah cari ikan itu, baru saya berenang di tempat yang dalam, bening airnya ada San. Bening. Suasananya masih asri kali San, masih asri. Dan ketika berenang di situ, bawaannya nggak mau balik gitu. Maunya jadi ikan aja lah gitu. Pantesan ini kameramen kami kayaknya ketagihan di sini nih. Rupanya gitu. Ada ya, di sini Ustaz, sungai yang masih asri memang dijaga itu Ustaz, dari hulunya dijaga. Bagaimana supaya tidak ada tercemar apapun gitu Ustaz. Iya. Bahkan kalau saya ke bawah biasanya kalau aliran sungai itu Ustaz, saya gunakan untuk air minum saya galon. Langsung Ustaz saya minum, enak Ustaz. Kayak ada itulah. Kayak segera. Ada manis-manisnya kayaknya. Jadi iklan nanti.
Masya Allah. Gitu. Nah, jadi saya sih itu kesana gitu. Kesana. Mungkin kesana. Nanti kita lihat bagaimana kondisi di sana nanti pemirsa. Luar biasa. Oke Pak Ustadz, terakhir mungkin ya karena mungkin waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah nanti di luar ini kita ngobrol lagi. Siap, siap. Terakhir Pak Ustadz, nasihat-nasihat untuk para kaum muslimin yang tinggal di mayoritas, untuk yang tinggal di kota, untuk para calon-calon dai, apa nasihat antum kepada mereka semua Pak Ustadz? Nasihat ini juga khusus untuk saya juga ya Ustadz. Masya Allah. Yang pertama, jangan langsung menganggap yang kita pikirkan itu adalah benar gitu Ustadz. Artinya itu di minoritas itu seperti ini, tapi harus kita cerna juga, kita lihat lebih dalamnya seperti apa. Kayak saya lah yang pertama-pertama saya rasa di sini di Dusun Lima ini bahaya gitu saya. Mm-hmm. Nanti ada nanti yang mau menggal atau apa, karena malam-malam itu ada bunyi pisau di asa. Mm-hmm. Lagi bacok-bacok gitu, lupanya pinang kan. Nah, seperti itu. Dan ketika berdakwah juga jangan menganggap masyarakat tidak senang sama kita, tapi kita telusuri memang ada memang karakternya seperti itu kan. Mm-hmm. Tapi ketika berbaur enak gitu. Mm-hmm. Gini, San. Intinya jalankan semuanya kan Allah, Allah akan kasih jalan kan. Subhanallah. Untuk kaum muslimin yang untuk mungkin kaum, mas, mayoritas. Untuk kaum muslimin yang mayoritas lebih semangat, bagaimana orang muslim minoritas ini perjuangannya yang luar biasa. Mm-hmm. Yang di minoritas bisa di luar biasakan lagi ya, amal ibadahnya gitu, ketaatannya gitu. Oke, saya terima kasih Ustaz atas waktunya dan telah disambut kami kedatangannya di sini. Semoga apa yang kita dengarkan di kesempatan kali ini menjadi inspirasi buat seluruh pemirsa yang lainnya. Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pengalamannya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Anda terinspirasi dari kisah Ustadz Fakhroji ini. Dan kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.